Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni aku dengan tim aku dia ada satu kereta ni, Proton Inspira. Okey, Proton Inspira ni dia punya masalah dia ABS. Lampu ABS tu menyala. Lepas tu owner ni pun dia dah macam-macam tempat dah ada pergi, sampaikan dia dah tukar dan modul yang baru pun masalah tak selesai juga lagi. Okey. Jadi aku ada buat satu video ni, jadi korang boleh tengok lah macam mana cara kita orang troubleshoot apa semua, apa barang yang rosak. Korang boleh tengok kat video ni, okay? Tapi satu je aku minta dengan korang semua, kalau kata korang rasa video ni bermanfaat, okay, korang sharekan video ni ramai-ramai. Dan juga kalau kata yang belum follow, boleh follow kita orang rapat-rapat juga, okay? Follow cepat sekarang dan tengok video ni, layan Zoom. Okey, kereta yang aku masukkan tu adalah kereta Proton Inspira. Okey, Inspira ni kereta Mitsubishi. Okey, tapi ada collaborate dulu, okey, antara Mitsubishi dengan Proton dulu. Alright, jadi ini kereta Inspira ni, apa masalah dia macam aku cakapkan tadi tu, owner ni dia dah owner ni dia dah pernah tukar dah. Okey, dah pernah tukar ABS pump modul tu. Okey, ABS pump modul ni pun bukan yang murah, mahal harga dia. Tengok. Berkilat lagi. Owner ni dah pernah tukar dah ABS pump modul ni. Pun tak settle juga masalah lampu ABS tu menyala. Sebab dia keluar, kalau kita tengoklah, kita scan, dia keluar forecourt can. Okey. Can ni biasanya ataupun forecourt C ni biasanya berkaitan dengan wire lah. So hari ni aku punya team Wan dan juga Faizal, diorang punya kerja hari ni agak mencabar juga. Dia nak buat troubleshoot. Okay, nak buat troubleshoot sebab dia dah pernah tukar yang baru pun tak settle. Jadi pihak satu lagi tu dia dah surrender, dah tak tahu apa masalah dia. So hari ni kita nak buat troubleshoot lah, nak tengok apa masalah yang jadi dengan kereta Proton Inspira ni. Kalau kita tengok kat sini, kita punya ketua dia, chief dia ada dah, Faizal. Okay, dengan Wan. Okay, jom kita layan lah, kita tengok apa yang diorang nak buat dan apa kerosakan dia. InsyaAllah kalau kata kita jumpa, kita sharekan juga. Alright. Untuk troubleshoot yang pertama ni, okey, kita yang baru ni, yang owner ni dah pasang dekat kereta dia, yang tak selesai masalah tu, kita dah buka. Jadinya sekarang ni aku punya team ni, okey, Faizal lah, kalau korang nampak ni, dia nak cuba tukarkan dia punya ECU dia. Tengok kan ECU dia, kan tengok. Ini ECU untuk ABS lah, tapi dekat modul tu kan. So dia nak try dulu swapkan dengan yang lama ni dengan yang baru. So kita akan buka tu, kita nak troubleshoot tu dan tengok masalah tu sama macam dia pakai yang baru ni ke ataupun mungkin boleh selesai. Jomlah. Okey, video ni aku jenis tak ada cut-cut. Okey, kita tengok sama-sama, kita buat daripada satu. Alright. Sekarang ni kita nak buka dah. Nak buka dah dia punya yang baru tu, cuba pasangkan dekat sini. Okey, kalau ikutkan can ni yang apa kita tengok dalam buku lah, okey, dia suruh check wire. Okey, check wire. Tapi owner ni cakap sebelum ni semua dia dah check wire apa semua dia dah check lah. Tapi masalah tu masih jadi lagi. So tak apalah, kita try dulu, kita try dulu swap yang dia punya ECU ABS ni. Okey. Lepas tu kita pasang kat kereta ni, kita tengok jadi ke tak jadi. Lepas tu kalau kata tak boleh apa semua, kita akan try lah. Tengok balik diagram dekat buku, kita cari laluan wire daripada ABS pergi ke mana. Alright, ngam. Apa yang korang nampak ni, kita tengah cuba nak pasang. Okay, selepas kita dah swap tu, kita dah cuba nak pasang. Lepas tu kita nak try bleeding dia dulu. Okay, bleeding apa semua. Lepas tu kita nak try tengok forecourt tu ada lagi ke tidak. Okey, selesai dah kita pasang benda alah tadi tu. Okey. Dia masih menyala juga lagi ABS dia. Sekarang ni kita tengok scan. Kita nak try scan dulu forecourt apa yang keluar dekat kereta Inspira ni. Alright. Takut forecourt lama kan.
kita sama-sama kita tengok eh. Kita tengok, kita kaji. Ha, mana tahu korang yang pakai Inspira kan. Okey, sebab Inspira memang selalu kena masalah ni. Yang apa kita orang dah tanya dengan kawan-kawan workshop kita orang, dia kata memang selalu kena benda ni, sama ada wire ataupun pump tu lah. Okey, dan dia ada juga lah, kawan-kawan yang ada bagi tahu jugalah kena buat bleeding guna komputer lah apa semua kan. Okey, sekarang ni kita check dulu. Benda-benda macam ni yang jarang-jarang rosak tapi selalu ada. Memang kita kadang-kadang kita perlukan pendapat orang lain juga. Okey, rakan-rakan seperjuangan. Ada keluar. Program nipis ke kok? Ada satu forkot keluar. Okey, ada satu forkot keluar, kalau kau nampak yang merah ni. Forkot tu ABS-nya. Anti-lock braking system ABS. Lain dah tak ada kan. Sebelum ni semua ada. Oh, sebelum ni semua forkot ada eh? Enjin ada. Oh. Dekat ABS ada. Sekarang satu ada ni, tag pun tak ada. Oh, yang sebelum ni pun apa ni, fokus kalau kata kita nak buang pun tak boleh kan? Stall. Sebelum motor. Stall ya. Sebelum ni. Dia keluar apa je ni ya? Ya. Pump motor voltage too low. Ha, C. Ni fokus lama. Fokus lama ni. Try erase yang dulu. Kita erase. Kalau dapat erase. Hari tu tak boleh erase kan? Tak boleh. Padam. Okey, sekarang ni kalau kita tengok dah ABS padam. Dah padam. Okey. Kalau dah padam, kita harap dia harap menjadi okey. Ni kena jalan ni. Kena jalan dulu dia. Okey. Sekarang ni dah padam. Okey, dah hilang dah semua dia punya lampu lambang ABS tu semua dah padam. Jadinya sekarang ni tak ada. Kita baca balik tak ada forkot. Okey, data string kita tengok. Kita tengok data. Kita boleh tengok kan data dia. Boleh ada. Kita tengok wheel sensor dia apa semua lah. Voltage supply, voltage dengan 14. Memang nak kena ada 14. Tak boleh kurang. Okey. Speed kosong lah, tak jalan lagi. Okey. Sensor G pun kosong. Ignition switch input on. On. Brake switch off. Okay. On. On. Okay. Nama. Tapi kita kena bleeding dulu. Alright, jom kita bleeding dulu. Okay. Apa yang korang nampak sekarang ni, kita dalam proses untuk buat bleeding eh. Minyak yang kita gunakan adalah minyak daripada Pretonas Doc4. Okay. Dan kita bleeding daripada pump tu. Lepas tu kita test jalan tengok macam mana. Okey, warga-warga pengguna-pengguna kereta Proton Inspira. Right, di sini apa yang kita dah tengah buat ni, tengah test drive ni. Alright, jadinya kalau kita tengok kat sini tak ada dah lambang ABS tu menyala. Kalau ada dia dah berbunyi-bunyi lah. Okey. Sekarang ni kita test dulu. Kita test sampai ke workshop, nanti aku akan beritahu okey ke tidak. Okey, sekarang kita test kat taman-taman ni. Taman-taman pinggiran Senawang yang indah ni. Ngam. Okey, dah sampai ke workshop dah. Okey, sekarang ni aku tengok nampak tu Faizal pun dah keluar. Hai, kereta ni dah selesai. Okey. Apa yang kita bawa test tadi, bawa jalan apa semua yang korang tengok tadi kan, dah pusing-pusing dah semua, ABS tu dah tak menyala dah. Okay, tak percaya? Jom aku tunjukkan. Okay, aku tunjukkan ni korang tengok, percaya ke tak percaya. Kalau kata aku hidupkan ni pun lampu ABS tu dah hilang lah, dah tak ada dah menyala dekat atas tu. Itu tak apa lah tu, itu warning untuk servis. Kenapa nanti kita orang boleh settlekan benda tu, tak ada hal. Yang penting apa masalah utama dia, yang ABS menyala tu dah settle, dah selesai dah masalah dia. Apa yang kita orang buat, macam mana yang korang nampak tu lah tadi. Okay, yang kita swap dengan dia punya isu ABS tu. Okay. Ngam. Okay, jadi macam biasalah, kalau kata korang nak servis kereta,
Okay, nak repair kereta, nak servis aircon ke apa semua, korang boleh datang dekat workshop kita orang dekat pinggiran Senawang, Negeri Sembilan. Kalau kata ada apa-apa nak tanya, korang boleh tanya kat ruangan komen kat bawah. Okay, yang mana belum follow kita orang, korang follow kita orang rapat-rapat. Okay, jangan ketinggalan. Okay, untuk info-info kereta yang terkini. Ha, insyaAllah apa yang boleh kita kongsikan, kita kongsikan bersama. Okay, jadi sampai sini saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye.